menang kali pertama kita pun dalam sejarah sukan kriket berpinggan emas. Okay, pasal hari ni kita lepas ni kita ada T20, kita ada lagi satu game. Then basically kita nak batsman kita untuk dapatkan confident, you know, bat longer. So that's the plan. Overall performance sekarang momentum pasukan lebih positif. Ada department, dua batting and bowling department sekarang lebih mantap. Kita sebagai pasukan, perancangan kita cuma kita mudahkan saja dengan cara proses. Okay, jadi setiap department kena main peranan masing-masing. Jadi kita pun tak perlu nak fikir banyak. Jadi just perform untuk department masing-masing, batting and bowling. So kita akan maintain apa yang kita dah buat. Okay, terima kasih. Bagi saya lah, saya first of all saya mengucapkan terima kasih lah kepada pihak MSN, Majlis Sukan Negara, pihak ISN, pihak OCM dan juga tidak terlupa kepada YBKJ lah, okay, yang memberi mandat, memberi kepercayaan kepada kriket untuk kali pertama dipertandingkan dalam Sukan C. Jadi ini merupakan peluang kemasan untuk kita untuk tunjul kepada semua warga Malaysia apa tu sukan kriket, you know, how good we are actually. Jadi ini peluang yang cukup baik. Kita telah mengambil peluang ini dengan sebaik mungkin. Dan satu seperti mana yang Anwar maklum tadi, kita ada satu lagi pertandingan. Jadi untuk maklumat bersama, kita mensasarkan dua pingat emas. Jadi satu kita dah dapat and we are going for another one pada 29 hari bulan nanti. Okey, untuk maklumat bersama jugalah, kita sebenarnya dalam kedudukan ranking dalam 25-26 dunia sekarang, out of 115-116 countries. Jadi buat masa sekarang kita menunjukkan prestasi cukup mantap lah. Kita prestasi kita, pasukan kebangsaan kita ni cukup mantap. In fact, saya rasa dalam peringkat Asia pun kita rasa mungkin kedudukan kita dalam 7-8 lah sebagainya, that range. Jadi peluang untuk kita berkembang lagi sebenarnya cukup besar lah. Especially bila kita nampak sekarang ada pembangunan sukan kriket yang cukup baik. Kita nampak sekarang jumlah pelajar-pelajar sekolah yang telah mula bermain dengan sukan kriket ini telah meningkat. Jadi peringkat awal sebenarnya bila kita memilih pemain, kita memang ada 90 pemain. Ini merupakan sejarah lah, di mana kita ada satu kumpulan yang cukup besar dari segi permulaan, di mana kita mempunyai lebih kurang dalam 90-70 pemain. Dan kita telah membuat beberapa peringkat untuk memilih pemain dan kita telah memilih 20 pemain yang terbaik. Jadi pemilihan kita berdasarkan kepada posisi masing-masing lah. Kita ada batsman, kita ada fielder, kita ada bowler dan sebagainya. Jadi buat masa sekarang kami mempunyai pasukan yang cukup mantap lah. Yang kami rasa dalam tempoh 5-6 tahun daripada sekarang, kita akan jadi lebih kuat lagi. Tapi semuanya melibatkan proses lah. Sebenarnya kita mengharapkan sangat lah agar sukan kriket ini diberi perhatian lah. Diberi perhatian mungkin dalam sukan kita mungkin nampak dalam sukan pilihan, sukan wajib selama ni. Jadi kita di antara kumpulan yang duduk dalam sukan pilihan. Jadi kita juga mampu menyumbangkan pingat. Jadi harap-harap sangatlah pada sukan Asia akan datang, sukan Asia akan datang, kita diberi peluang untuk kita turut sama dalam temasya seperti sebegini. Dan saya sangat-sangat confident lah bahawa Persatuan Kriket membuat perancangan cukup baik dan kita mempunyai bakat-bakat yang cukup baik. Dan saya berharaplah pada masa-masa yang akan datang kita mampu menyumbangkan pingat secara konsisten kepada kontinjen kebangsaan. Yes, yang pertama kita memang ada banyak kejohanan lah. Yang lepas ni bulan 9 ni kita ada Indoor World Cup di Dubai, itu yang pertama. Lepas tu kita kemungkinan besar ada World League 4 di Denmark. Tapi saya selaku pengurus pasukan lah ingin mengambil peluang ini untuk mengucapkan ribuan terima kasih kepada pemain-pemain dan juga kepada keluarga pemain-pemain yang sentiasa berkorban lah. Bayangkan 18 bulan yang terakhir ini, pemain-pemain ini kadang-kadang cuma jumpa isteri mungkin sebulan sekali atau mungkin 2 bulan sekali, jumpa family mungkin 2 bulan sekali. Jadi ini cukup satu pengorbanan cukup besar lah. Jadi saya selaku pengurus pasukan mengucapkan ribuan terima kasih kepada pemain-pemain saya lah yang sanggup ini berkorban untuk tempoh yang lama. Sebenarnya tujuan sebenarnya kami ialah untuk nak memastikan bahawa pingat emas ni milik kita lah. Itu tujuan utama kita. Jadi saya cukup berasa bersyukur lah sebab hari ni kita, apa niat kita tercapai. Saya juga mengucapkan ribuan terima kasih kepada apa ni Presiden Persatuan, satu lagi yang orang yang sentiasa memberi dorongan dan sokongan kepada saya lah, Datuk Seri Abdul Puhat, Setiausaha Kerajaan Negeri Perak, yang sentiasa memberi sokongan kepada saya dan juga pasukan-pasukan saya lah. Jadi saya mengambil peluang ini untuk mengucapkan ribuan terima kasih.